Sat Narkoba Polres Asahan yang dipimpin Kasat Narkoba Ibtu Marvel berhasil menggagalkan 50 kg sabu-sabu dari satu unit mobil saat melintas di Jalan Besar Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sabu tersebut disembunyikan pelaku di dalam karung plastik dan diletakkan di bangku belakang mobilnya. Rencana sabu-sabu tersebut akan diedarkan ke Medan. Dari hasil penangkapan tim Sat Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan barang bukti berupa 50 bungkus plastik teh Cina merek Guanyin Wang warna kuning berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Satu unit mobil Toyota Vios nomor polisi BK1182PG dan dua unit HP merek Vivo. Kapolres Asahan AKBP Roman Samardana Elhas mengatakan pihak Polres Asahan berhasil mengamankan Syahrul alias Salu yang merupakan warga dusun I Desa Payang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kapolres Asahan juga menerangkan bahwa tim Sat Narkoba Polres Asahan menerima informasi dari masyarakat bahwa ada satu unit mobil Toyota Avanza warna putih nomor polisi BK1198PG hendak membawa narkoba jenis sabu-sabu ke kota Tanjung Balai, Medan. Kemudian tim melakukan penyelidikan dari simpang kantor menuju sampai jembatan panjang Sei Kepayang dan tiba-tiba melihat satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam tanpa nomor polisi membuang berupa tas ke semak-semak. Seketika pengemudi mobil Toyota Vios mengambil tas tersebut dan kemudian memasukkannya ke dalam mobil. Seketika itu petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku dan dilakukan penggeledahan di dalam tas tersebut. Dari lokasi petugas mengamankan barang bukti sebanyak 50 bungkus plastik teh Cina merek Guanyin Wang warna kuning berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Bupati Asahan Haji Suryo sangat memberikan apresiasi kepada Polres Asahan atas keberhasilan Polres Asahan menangkap pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Di tempat yang sama, Dandim 0208 Asahan Letkol Infantry Franco Susanto juga menyampaikan kepada masyarakat untuk memberitahukan kepada pihak yang berwajib apabila mengetahui peredaran narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Asahan. Dari Asahan Sumatera Utara, Fran Manurung melaporkan.